Pelepasan pembagian paket sembako ini dilakukan Wali Kota Cirebon didampingi Kapolres Cirebon Kota, Dandim Kota Cirebon, dan unsur Forkopimda di lapangan Madya Bima Kota Cirebon Rabu siang. Kegiatan bakti sosial 3 pilar TNI Polri Pemda Kota Cirebon sebagai rangkaian peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022. Sebanyak 1.000 paket berupa beras 3 kg akan dibagikan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Sasarannya tentu kaum duafa yang dibagikan lewat Babinsa, Babin Kaptipmas yang ada di setiap wilayah. Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar mengatakan, bakti sosial ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah di momentum HUT RI. Tentu saja kegiatan ini pun sudah sering dilakukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sekaligus tadi ada kegiatan baksos yang akan dibagikan kepada kaum duafa yang ada di Kota Cirebon. Tadi sudah diberangkatkan oleh Pak Wali Kota sebanyak 1.000 paket. Nanti teknisnya akan dibagikan oleh Babinsa, Babin Kamtibmas, dan Lurah kepada kaum duafa yang sudah terdaftar. Kegiatan ini dalam rangka mewujudkan aksi patriotisme kami, rasa ucap syukur kami terkait kemerdekaan Republik Indonesia dan juga mengkampanyekan cegah stunting di Kota Cirebon. Selain membagikan paket sembako, sebelumnya juga dilakukan detik-detik proklamasi dengan menghentikan seluruh kendaraan yang ada di pusat kota, dilanjutkan dengan pembagian bendera. Wahyu Wisana, Ali Mudin, RCTV, Cirebon.